Artis cantik Nirina Zubir memang tak pernah lupa akan perannya sebagai ibu, meski disibukkan dengan aktivitasnya di dunia entertainment. Buktinya saja, saat menghadiri acara premier film yang dibintanginya bertajuk Cowboy Junior The Movie, Nirina memboyong serta kedua anaknya, Zivara dan Elzo. Iya, ini salah satu... Aduh, ini mau digendong, kamu sudah gede. Boleh gendong, tapi lihat ke depan ya. Oke, baby? Ya. Iya, ini emang waktu khusus juga karena memang Nirina tahu ini filmnya juga bagus gitu kan. Ya ini salah satu contoh, ini adalah ibu-ibu yang membawa anaknya ke dalam bioskop dan nonton film Cowboy Junior The Movie. Bagus gak tadi filmnya ya? Bagus? Gimana kak? Bagus tadi? Bagus? Bagus. Mengurus anak tanpa bantuan babysitter, Nirina dan Ernest memang kerap berbagi tugas dalam hal mengurus anak. Sebagai suami, Ernest tak hanya fokus mencari nafkah saja, namun ia juga tetap membantu sang istri dalam mengasuh kedua anak mereka. Ya pokoknya sih tuker-tuker aja waktunya, kalau di saat bapaknya nggak ada ya ibunya yang menjadi babysitter. Tapi kalau misalnya ibunya lagi nggak ada ya bapaknya yang gantian aja kitanya. Pokoknya siapa yang lagi sibuk kita nyatuin jadwal. Ayo kamu ini hariannya apa? Ayo, siapa yang nganterin sekolah? Aku. Oke hari ini aku kosong, kamu minggu depan. Gitu. Nah untuk saat ya itu, sekarang Nirina kan babysitternya anak-anak. Makanya dibawa ke lokasi, lokasi mana nih?